Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Catherine Salam Simatupang. Pada saat ini saya akan memberi pertanyaan dan jawaban dari buku Nubuat, yaitu Karunia Nubuat Sepanjang Zaman. Pertanyaan yang pertama adalah fungsi nabi menurut catatan perjanjian. Ada beberapa fungsi menurut catatan perjanjian baru. Yang pertama adalah membangun jemaat, menolong pekerjaan misi, mengubah jemaat, mempersatukan dan melindungi jemaat, mengembangkan kesukaran yang akan dihadapi di masa mendatang. Pertanyaan yang kedua adalah, apa isi perkataan Ellen G. White yang menyangkal dirinya nabiah? Ellen G. White berkata, karena pekerjaan saya mencakup banyak hal yang bukan sekedar kata nabiah saja, saya sama sekali tidak pernah menyatakan diri saya nabiah. Jika ada orang yang menyebut saya demikian, saya tidak mempersalahkannya dan tidak menuntut mereka. Akan tetapi, yang jelas pekerjaan saya meliputi banyak begitu bidang sehingga saya tidak dapat menyebut diri saya kecuali juru kabar. Dan pertanyaan yang terakhir, sebutkan beberapa bukti bahwa karunia nubuat akan tetap ada sampai akhir zaman, yaitu dengan perkataan Yesus dan nubuatan Noel. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan dari buku Roh Nubuat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.